Dalam peringatan Hari Tani Nasional, Walhi menilai bahwa praktik negara masih jauh dari mandat Undang-Undang Pokok Agraria yang dicetuskan pada tahun 1960. Konflik agraria meningkat secara signifikan terutama di daerah-daerah yang terdapat proyek strategis nasional atau PSN. Dengan dalih pertumbuhan ekonomi yang mengatasi krisis iklim, PSN menerabas semua rintangan, baik itu yang terkait dengan mekanisme kebijakan di daerah, hingga klaim rakyat terhadap tanah, adat, hingga kebudayaan dan sistem sosial yang telah tumbuh di sebuah wilayah. Sekalipun berlabel proyek negara, PSN banyak yang dilimpahkan kepada korporasi dan segelintir elit dengan kemudahan pemberian perizinan. PSN menjadi jalan yang memudahkan aktor swasta mendapatkan ruang eksploitasi dan menguasai sumber-sumber agraria yang dikelola rakyat. Hari Tani tahun ini bertepatan dengan tahun politik. Untuk itu, Walhi memperingatinya dengan mengajak rakyat melihat bahwa terjadi liberalisasi agraria, penindasan di pelupuk mata. Hal ini tidak terlepas dari semakin masifnya konflik agraria di berbagai daerah. Laporan Walhi terhadap konflik agraria ke Kementerian ATR BPN dan kementerian terkait lainnya masih sangat lamban direspon oleh pihak terkait. Walhi melihat setidaknya ada 5 pokok permasalahan agraria di Indonesia. Pertama, isu tata kelola sumber daya agraria berkeadilan, cabang produksi pertanian, peternakan, perikanan, perampasan tanah dan alih fungsi. Kedua, isu lingkungan dan krisis iklim. Ketiga, isu hak dan keadilan sosial. Keempat, isu kriminalisasi aktivis, pejuang lingkungan dan pejuang agraria. Dan terakhir adalah isu kesejahteraan rakyat petani, peternak dan nelayan. Walhi menilai proyek ambisius pemerintahan Jokowi telah menjelma menjadi 3 jenis kekerasan. Pertama adalah kekerasan struktural. Kebijakan PSN merupakan bentuk nyata kekerasan struktural yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Kedua adalah kekerasan langsung atau fisik di mana rakyat yang mempertahankan sumber agrarianya dipukul mundur dengan kekuatan represif seperti kriminalisasi dan kekerasan. Ketiga adalah kekerasan kultural, melakukan pemaksaan proyek yang seolah-olah benar dan memusnahkan keragaman, tradisi, dan budaya masyarakat. Proyek food estate adalah salah satunya, yang justru menghilangkan kultur pangan-pangan lokal yang ada. PSN ini lebih layak disebut proyek sesat nasional. Negara di satu sisi mengakui adanya ancaman krisis iklim, di sisi lain justru memperparah krisis iklim dengan mengalihfungsikan ruang produktif menjadi berbagai proyek yang merusak lingkungan. Walhi menyebut ini sebagai solusi palsu. Paradigma pertumbuhan ekonomi ini sudah mencapai taraf mengkhawatirkan yang memperdaya rakyat dengan skema stempel bioekonomi, green economy, dan kini ruang angkasa pun dijadikan komoditas yang dieksploitasi termasuk ruang di atas bumi dan air. Stempel green secara kasat mata dapat dilihat dari proyek Rempang Eco City. Kebengisan operasi negara yang mengabaikan hak-hak rakyat di berbagai wilayah justru menjadikan proyek semacam ini menjelma menjadi tragedi ekosida. Seharusnya negara memiliki keseriusan untuk memberikan perlindungan rakyat atas kelola sumber agrarianya dengan mengerti dan memahami konteks model corak produksi ala ekonomi Nusantara. Pengalaman empirik rakyat Nusantara yang hidup serasi dengan alam adalah modal dasar yang telah dimiliki bangsa ini untuk memberi kontribusi signifikan dalam menjaga peradaban bumi. Sehingga pada momentum Hari Agraria Nasional atau HTN tahun ini, Walhi menantang pengambil kebijakan dan para kandidat yang akan berkontestasi untuk memperlihatkan programnya dalam mewujudkan keadilan agraria. Secara konkret, hal itu hanya dapat diukur dengan langkah pertamanya untuk menghentikan seluruh proyek yang memicu konflik agraria dan penghancuran lingkungan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton sahabat Walhi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!